Hai semuanya, balik lagi bersama aku di channel Selta. Di video kali ini aku akan membuat tutorial Glowscape di aplikasi PixArt, teman-teman. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, teman-teman, kalian jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa like, comment, dan share ya, teman-teman, agar aku lebih bersemangat membuat video-video terbaru. Oke, teman-teman, di sini aku akan menggunakan aplikasi PixArt-nya. Lalu kalian klik tanda plus di foto ini, teman-teman. Lalu setelah itu kalian masuk ke menu gambar. Menu gambar ini kalian pilih warnanya menjadi warna putih ya, teman-teman. Dan kuasnya yang keras. Lalu kalian pilih icon di bawah ini. Nah, terus kalian pilih mau gambar apa yang kalian buat. Contohnya aku gambar segitiga ini ya, teman-teman. Kalian atur saja posisinya sesuai selera kalian, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah itu kalian klik menu layer di bawah, kalian tambahkan lapisan kosong. Di lapisan kosong ini aku akan menggambar efek warna di sini ya, teman-teman. Untuk itu kalian pilih warna yang suka hati kalian. Contohnya aku pilih warna merah. Lalu kuasnya aku ubah menjadi kuas yang halus. Lalu kalian gambar saja di Oke, setelah itu teman-teman, kalian pilih lagi di menu layar. Di menu layar kalian pilih menjadi layar. Nah, untuk hasilnya menjadi seperti ini ya, teman-teman. Ya, maaf kalau masih agak kurang sedikit karena ini masih untuk percobaan atau untuk bahannya, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kalian ingin menghapus ini, kan ini harus perlu dihapus juga ya. Nah, kalau kalian perlu dihapus, kalian buang dulu. Masuk ke menu gambar lagi. Setelah itu kalian pilih kuas yang keras lagi. Kalian pilih yang segitiga kalau menurut aku ya. Lalu kalian buat ini, pilih warna yang warna putih. Oke, setelah itu kalian klik centang, teman-teman. Nah, setelah kalian klik centang begini, kalian masuk ke menu gambar lagi. Lalu kalian pilih warna yang warna sesuka hati kalian. Contohnya aku buat sini warna merah. Lalu sudah ada di layar itu. Lalu kalian lukis saja dan pilih kuasnya menjadi kuas yang lembut. Pilih ukuran menjadi sekitar 89% ya, teman-teman. Sekarang kalian lukis aja di daerah segitiganya ini. Itu
kalian pilih ini, lalu kalian pilih yang dari normal menjadi layar. Oke teman-teman, untuk hasilnya menjadi seperti ini teman-teman. Lalu foto ini bisa kalian bagikan atau kalian share ke sosial media kalian, contohnya Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Kalian bisa tentang ini, lalu kalian masuk ke galeri dan kalian bisa membagikannya ke teman-teman kalian. Oke, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa kalian subscribe dan like, komen dan share teman-teman, agar teman-teman kalian juga tahu. Oke, sudah dulu dari saya. Thank you yang sudah menonton.